Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa gozaimasu. Nama saya Farhan Askerwafa. Saya berasal dari kota Tangerang. Saya sudah belajar di Bimbel Lentera Ilmu Inklusif sudah sekitar 2 tahun, dan Bimbel Lentera Inklusif sangat membantu saya dalam membuka banyak pengetahuan, terutama di bidang IT. Di Bimbel Lentera Inklusif, saya mengikuti dua bidang atau dua courses, dan saya mengikuti IT, teknologi, dan juga bahasa Jepang. Di mana di IT, saya sangat terbantu, terutama dalam pembuatan makalah, dalam pembuatan Excel, dan juga PowerPoint. Dan Bimbel Lentera Inklusif membantu saya untuk mencapai sebuah keberhasilan, terutama dalam membuat paper, PowerPoint, dan Excel. Dan juga di kelas bahasa Jepang, saya juga sangat terbantu, terutamanya untuk memahami bahasa Jepang dalam masa kuliah saya. Dan bahasa Jepang membantu saya mengerti sebanyak hal, terutama teknologi Jepang. Sebagaimana kita tahu, Jepang adalah negara dengan teknologi termaju dan digitalisasi yang sangat besar. Dan bahasa Jepang di Bimbel Lentera Inklusif membantu saya dalam memahami segala hal tentang Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Apa kabar sahabat Netra semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara menginstal atau memasang add-on NVDA dan cara settingnya. Ya, kali ini saya ingin menginstal atau memasang add-on NVDA Global Extension. Nah, untuk apa sih kita menginstal add-on NVDA Global Extension ini? Nah, mungkin di sini bagi kalian nih ya, pengguna screen reader JAWS ya sebelumnya ya, dan kalian mencoba ingin menggunakan screen reader NVDA. Nah, tentunya ada perbedaan di sini ya. Ketika kalian menggunakan screen reader JAWS, ketika kalian menekan tombol Escape, Enter, Home, Ending. Nah, di screen reader JAWS kan itu menyebutkan ya, si screen readernya langsung menyebutkan ketika kita menekan tombol apa, misalkan seperti itu, misalkan tombol Escape atau tombol Enter gitu ya. Nah, sedangkan ketika kalian berpindah atau beralih menggunakan screen reader NVDA, nah di sini kan untuk NVDA tersebut itu tidak menyebutkan ya tombol-tombolnya tersebut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan tidak akses ataupun apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk di screen reader NVDA ini kita harus menginstal atau memasang ya add-on tambahan ya. Atau apa ya istilahnya ya, ibaratnya ya program tambahan lah gitu, agar si NVDA ini dapat menyebutkan tombol-tombol yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, lalu di sini bagaimana ya cara pasang dan cara settingnya atau cara mengaturnya. Nah, tentunya kalian di sini harus tonton video ini sampai selesai. Sebelum menuju ke tutorial, kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kalian semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Dan tentunya kalian mendukung agar channel Dunia Netra ini bisa semakin berkembang ke depannya. Oke, lalu sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out! Baik sahabat Netra, pada kesempatan kali ini bagaimana cara pasang dan cara mengatur add-on NVDA Global Command Extension. Ya, langkah yang pertama di sini saya ingin masuk terlebih dahulu ke dalam folder sistem penyimpanan ya, untuk menginstal
add-on NVDA Global Common Extensionnya. 1DD:\OFTWARA Desktop list software window, Trivial, Items View List, Activator N, Nitro N, NVDA 9 Items View List, Addon, Clips, Addon 2021 Items View List, Access. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya menggunakan NVDA versi 2021 ya. Nah bagi kalian di sini yang belum memiliki programnya ya, jika kalian ingin memiliki program NVDA versi 2021 silakan bisa cek di video saya sebelumnya ya, yang mengenai atau yang membahas bagaimana cara menginstal NVDA Portable 2021. Nah di konten tersebut sudah saya sertakan di kolom deskripsinya ya untuk program NVDA Portable 2021. Oke, jadi kalian tinggal ikuti saja tutorialnya dan bisa kalian install sendiri ya nanti. Dan bisa kalian download untuk program NVDA Portable 2021 nya di kolom deskripsi tersebut. Oke, nah sekarang di sini bagaimana cara menginstal add-on NVDA Global Extension-nya. Yang pertama di sini kita arahkan terlebih dahulu kursornya ya menunjukkan nama add-on-nya. Nuvon-V-N, Numpat-N, NVDA Extension Global Plugin-V. Oke, ini ya. NVDA Extension Global Plugin. Oke, NVDA Extension Global Plugin. Oke, di sini kita tekan tombol Enter saja untuk menginstal. Addon Installation Dialog, About Addon, Alt plus A. Oke, di sini kita tekan tombol Tab sampai menuju menu Yes button. Yes button Alt. Oke, Yes button kita tekan tombol Enter. Installing Addon NVDA Dialog, Yes button Alt. Oke, di sini kita dianjurkan untuk merestart NVDA. Di sini ada pilihan no Yes, alt. Ada No, kita pilih Yes. Yes button Alt plus. Oke, kita tekan Enter di menu Yes. Mandi. Addon 2020. Oke, setelah kita sudah berhasil menginstal, di sini kita minimize saja ya. Kita arahkan ke desktop, bisa menekan tombol Windows D atau Windows N. D, folder view list, Microsoft Edge 7. Oke, nah setelah kita sudah berhasil menginstal, nah misalkan di sini saya coba terlebih dahulu ya. Di sini saya tekan tombol aplikasi. Konteks menu. Nah, di sini masih belum menyebutkan ya. Biasanya kan ketika kita menekan tombol aplikasi, dia akan bicara atau dia akan menyebutkan atau screen reader akan menyebutkan application gitu ya untuk di program screen reader JAWS ya di sebelumnya ya. Nah di sini ketika kita menggunakan NVDA di sini tidak menyebutkan. Folder. Nah gimana cara settingnya? Nah inilah ya bagian dari atau fungsi dari NVDA Global Extension ini. Jadi nantinya kita bisa mengatur ya agar ketika kita menekan tombol apapun ya bisa kita setting sesuai dengan kebutuhannya. Oke, di sini langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam menu NVDA. Ya, kalian bisa menekan tombol Caps Lock N ya, atau Caps Lock dengan huruf N atau Insert N ya, Insert dengan huruf N. Oke, di sini kita tekan tombol Caps Lock N atau Insert N. NVDA menu. Oke, NVDA menu kita panah bawah. Preferences sub menu P. Preferences. Settings S. Lalu panah kanan ya, pilih menu setting. Oke, ada menu setting ya di sini. Lalu kita panah atas ya, jangan di enter ya di menu setting ya. Jadi kita panah atas. Cloud Vision NVDA Global Common Extension. Oke, di sini kita pilih nama add-onnya yang sudah kita install ya. Tentunya di sini NVDA add-on Global Common Extension. Lions NVDA Global Common Extension. Oke, ini ya NVDA Global Common Extension kita panah kanan sekali. Settings S. Oke, settings kita panah bawah. Keyboard keys renaming K. Nah, di sini ada keyboard keys renaming. Nah, apa sih fungsinya menu keyboard keys renaming ini? Jadi kita bisa merubah nama menunya ya. Misalkan gini, misalkan tekan ketika kita menekan tombol aplikasi, nah dia akan menyebutkan atau screen reader NVDA akan menyebutkan application gitu ya, application gitu. Nah, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita rubah dengan nama ketika itu kita menyebutkan dengan aplikasi gitu ya, atau kita juga bisa menyebutkan misalkan klik kanan, itu mah terserah lah gitu ya. Kalian ingin mengaturnya seperti apa gitu ya. Oke, di sini kita next dulu, kita panah bawah. Command keys selective announcement. Nah, di sini command keys announcement. Nah, di menu inilah gitu ya kita mengatur misalkan kita menekan tombol apa, lalu NVDA akan menyebutkannya. Oke, kita tekan enter di sini ya. Command keys selective command keys ya, kita tekan enter.
NVIDIA Global Command Line Extension Das Command Key Selective Announcement Dialog. Speak Command Keys Checkbox Not Checked. Nah, di sini Speak Command Checkbox Not Checked kita biarkan saja dulu ya. Oke, di sini kita panah bawah. Check Excluded Keys Colon List Any Key With Modifier Key Combination. Oke, kita panah bawah lagi. Applications. Nah, misalkan di sini yang pertama tombol aplikasi ya, yang sebelumnya kan tidak menyebutkan ya, ketika saya menekan tombol aplikasi hanya menyebutkannya konteks menu ya, tapi tombolnya tidak menyebutkan. Oke, di sini kita centang misalkan tombol aplikasi. Back applications. Oke, kita tekan space checked. Kita centang, setelah itu kita tekan tombol tab. Pressed with modifier key combination colon list any checked. Nah, di sini ada keterangan any check. Nah, di sini biarkan kita centang ya. Ya, di sini biarkan kita centang untuk any, lalu kita panah bawah. NVDA checked. Nah, jadi selain menu any ya, jadi di bawah ini kita uncheck semua atau kita not check semua ya. Any NVDA checked. Nah, ini kita tekan spasi aja. Space not checked. Kayak kita not check ya. Kalau panah bawah lagi. NVDA plus alt. Space not checked. Nah, ini kita check space semua ya. Not checked. NVDA space not NVDA plus alt. Space not NVDA space NVDA space NVDA space alt space alt plus space alt plus space not checked. Spasi ya. Alt plus space not checked space. Shift space shift space window 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 space. Oke, sudah selesai. Window windows plus NVIDIA plus shift windows plus shift windows plus NVIDIA. Ini ketika kita sudah selesai semua ya, sampai mentok di sini naik dikit. Oke. Ketika di panah bawah sudah tidak ada lagi, berarti sudah selesai ya, sudah mentok. Nah, setelah itu kita tekan tombol shift tab. Check excluded keys colon list applications check. Oke, application check. Nah, misalkan di sini mau satu persatu boleh atau sekalian pun boleh ya. Nah, di sini agar mempercepat durasi, saya coba sekalian saja ya, sekaligus ya. Back, backspace, break. Misalkan backspace. Backspace. Space checked. Oke, kita tekan tab. Press with modifier key combination colon list any. Check. Oke, ini biarkan check, kita panah bawah. NVDA check. Nah, di sini kita no check lagi ya semuanya ya. Space no NVDA space NVDA space NVDA space NVDA space NVDA space NVDA space alt space alt space alt space alt space shift space shift space shift space window 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 space. Oke, ini sudah mentok ya. Jadi tadi saya menekan tombol panah bawah dan spasi ya. Jadi agar cepat, agar mempersingkat durasi juga. Oke, kita tekan tombol shift tab lagi. Check excluded keys colon list backspace check. Oke, backspace check. Misalkan kita pilih lagi menu apa lagi? Break. Browser custom app delete. Down arrow. Delete. Delete. Down arrow. Email. Email. Enter. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian ya. Enter. Escape. Nah, misalkan tombol escape ya. Nah, nanti selanjutnya kalian bisa explore sendiri. Enter, ya. Escape. Kalian tekan tombol escape. Space, check. Oke, kita tekan spasi dulu, lalu kita tekan tombol tab. Press with modifier key combination colon list any, check. Oke, any check, kita panah bawah. NVDA, check. Nah, di sini kita no check lagi space, semuanya. Space, NV, space, NV, space, NV, space, NV, space, NV, space, NV, space, alt, space, alt, space, alt, space, alt, space, shift, space, shift, space, shift, space, window, 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 space window 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 space. Oke, sudah selesai. Nah, sesudah itu misalkan saya contohkan 3 saja ya, nanti selanjutnya silakan teman-teman mengeksplor sendiri untuk mempersingkat durasi ya, kembali lagi. Oke, kita tekan shift tab. Check excluded keys colon list escape check. Oke, escape sudah cek. Setelah itu kita tekan shift tab lagi. Speak command keys checkbox not checked alt plus alt. Nah, speak command keys checkbox not check, di sini kita tekan tombol spasi ya, kita centang. Check speak command keys checkbox not checked alt. Nah, di sini kan checkbox not check, kita tekan spasi. Speak confirmation dialog, do you want to save changes made in quote, do not speak command and keys quote mode, yes button. Nah, do you want to save to change ya. Nah, intinya adalah apakah Anda ingin merubah dan menyimpannya ya, gitu ya. Oke, sini kita tekan tab ke menu yes. No button. Yes button alt plus okay, yes button, kita tekan enter di sini. NVIDIA Global Command Line Extension Das Command Keys Selective Announcement Dialog. Speak Command Keys Checkbox Checked Alt. Oke, setelah itu Speak Command Keys Checkbox Check sudah cek, kita tekan tab. Check Excluded Keys Colon List Any Key With Modifier Key Combination.
Oke, any ini kita tekan spasi ya. Ya, jadi setelah itu kita tekan tab sekali, ada any di sini kita tekan spasi. Space checked. Kita centang ya. Oke, setelah itu kita tekan tab. Press with modifier key combination colon list any checked. Oke, any sudah cek ya. Setelah itu kita tab sampai oke button. Check all, uncheck all, oke button. Oke, button kita tekan enter. NVIDIA Global Commands Extension does update dialog. Yes button help. Oke, nah maaf ini di sini NVDA apa add-on-nya minta update, saya no dulu aja. No button help, desktop list, Microsoft Edge 7/19. Oke, di sini kita coba ya. Saya coba dengan tekan escape. Escape. Nah, sudah. Escape. Bicara ya, sudah escape. Disebutkan ya. Saya coba lagi. Tadi yang saya atur adalah tombol aplikasi ya. Saya tekan tombol aplikasi. Applications, context menu. Nah, ya, dia disebutkan ya, application, context menu. As desktop list. Oke, satu lagi tadi tombol backspace. Backspace. Nah, ini ya. Backspace. Backspace ya, dia ngomong ya, disebutkan ya. Nah, lalu sekarang satu lagi yang kita atur atau kita setting adalah merubah untuk nama menunya ya. Nah, misalkan di sini saya contohkan nanti tombol ini applications, application, context menu. Misalkan saya rubah menjadi aplikasi ya. As desktop list. Oke, misalkan ini sebagai contoh saja, masuk lagi ke dalam menu NVDA, tekan insert N atau caps lock N. NVDA menu. Panah bawah. Preferences. Preferences. Panah kanan. Settings. S. Setting. Lalu panah atas. Pilih. Cloud. Lions. NVIDIA Global Command. Oke, NVIDIA Global Command Extension. Kita panah kanan. Settings. S. Setting. Panah bawah. Keyboard keys renaming. K. Oke, keyboard keys renaming ya. Oke, merubah namanya ya. Enter. NVIDIA Global Command Extension does keyboard keys renaming dialog. NVIDIA define key labels colon list alt. Oke, di sini alt. Misalkan kalian ingin merubah alt menjadi apa terserah ya. Oke, kita panah bawah lagi. Applications. Nah, misalkan di sini ya, application. Ya, misalkan saya rubah menjadi aplikasi, misalkan ya. Nah, biar Indonesia banget gitu kan. Oke, nah selanjutnya di sini kita tekan tab. Modify button alt plus M. Nah, ya setelah kita sudah mengarahkan ke menu application-nya tadi, lalu kita tekan tab di sini ada menu modify, ya. Modify atau memodifikasi ya. Oke, di sini kita tekan enter. Key label redefinition dialog. Enter new label colon edit blank. Nah, di sini enter new label ya. Oke. Okay. Backspace. Kita tekan backspace saja sekali. Oke. Okay. Nah, setelah itu di sini kita ketik kita ingin merubahnya dengan nama apa? Misalkan contoh aplikasi ya. A P L I K A S I. Oke, okay, biar Indonesia banget gitu kan. Oke, okay, selanjutnya kita tekan tab. Oke, okay, button. Oke, okay, button. Lalu tekan enter. NVIDIA Global Commands Extension does keyboard keys renaming dialog. NVDA define key labels colon list applications redefined in aplikasi. Nah, udah ada ya. Redefined aplikasi, application redefine aplikasi. Setelah itu kita tekan tombol tab aja di sini. Modified label colon edit aplikasi. Oke, okay, sudah aplikasi. Modify button alt plus M. Modify button jika ingin merubah lagi. Remove button alt plus R. Ah, ini remove button jika ingin menghapus ya. Remove all button alt plus R. Remove all button jika misalkan kalian ingin menghapus semuanya. Oke, okay, button. Nah, di sini ada okay button. Ya, jika kalian memang sudah setuju, kalian pilih menu okay button and desktop list. Microsoft Edge 7/19. Oke, okay, nah sekarang kita coba ya, tekan tombol aplikasi. Aplikasi. Konteks menu. Oke, okay. Sudah berubah ya. Disebutkannya menjadi aplikasi yang sebelumnya adalah application. Nah, tombol aplikasi ini jika kalian di sini di laptop kalian tidak ada tombol fisik aplikasinya, kalian di sini bisa menekan tombol klik kanan ya atau tombol Shift F10 ya pada keyboard ya. Oke. Okay. As desktop list. Microsoft Edge. Oke, okay, di sini sudah. Escape. Escape. Backspace. Backspace. Aplikasi. Aplikasi. Konteks menu. Ya. As desktop. Nah, nanti kalian tinggal explore sendiri tombol apa yang ingin kalian atur atau ingin kalian setting. Oke, okay, sahabat netra semua, mungkin seperti itu ya bagaimana cara pasang dan cara mengatur add-on NVDA Global Command Extension. Semoga tutorial kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.